Tips hari ini adalah cara cepat untuk memutihkan kulit, memudarkan flek-flek hitam dan menghilangkan kulit kering serta kulit yang kusam. Bahan yang saya gunakan adalah 1 buah apel. Untuk ini berarti saya bisa menggunakan apel yang seperti ini ataupun apel yang berwarna agak kuning ataupun apel yang berkulit merah. Oke, kemudian apel ini kita gunakan separuh aja, kemudian kita akan parut, kita parut apelnya. Ini apelnya sudah kita parut. Kemudian bunda sisa tambahkanlah dengan gula pasir. Gula pasir. Tambahkan sini dengan 2 sendok teh penuh gula pasir. Oke, diaduk-aduk sampai bahannya teraduk rata. Setelah bahannya teraduk rata, Bunda Siste bisa menggunakan bahan ini. Bunda Siste bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan kulit yang gelap, memudarkan flek-flek hitam, dan menghilangkan bekas-bekas jerawat, serta menggloingkan kulit yang kusam. Untuk cara memakainya, gosokkan aja merata pada seluruh kulit wajah, digosok-gosokkan merata pada kulit yang berflek hitam, pada kulit yang kusam, kering, pada kulit yang berbintik hitam, gosokkan selama 1-2 menit aja, kemudian kita biarkan selama 5 menit. Jadi setelah digosok-gosokkan 1-2 menit, biarkan aja bahan ini melekat selama 5 menit, Bunda Sister. Setelah itu baru dibersihkan dengan air. Jangan lupa lakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, bebas flek hitam.